Wali Kota Medan, Sumatera Utara belum kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangan setelah ia mengumumkan dukungannya kepada pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Bobby menyatakan ia merasa berat untuk mengembalikan KTA PDIP karena masih ingin menjadi kader PDIP meskipun berbeda pilihan di Pilpres 2024. Setelah diultimatum oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Sumatera Utara untuk mengembalikan kartu tanda anggota KTA PDI Perjuangan paling lama 3 hari, Wali Kota Medan Bobby Nasution belum juga mengembalikan KTA PDI Perjuangan. Pagi menjelang siang. Menurut ipar dari bakal cawapres Gibran Raka Buming Raka itu ada perbedaan informasi antara DPC dan DPP PDIP. DPP PDIP sebelumnya memberikan waktu 7 hari kepada Bobby untuk mengembalikan KTA. Lebih lanjut, Bobby menjelaskan ia merasa berat untuk mengembalikan KTA PDIP karena masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan meski berbeda pilihan di Pilpres 2024. C ya, DPC ya. Saya rasa mungkin kemarin saya diinformasikan pada saat di dalam ruangan ini waktunya sebenarnya dikasih waktu 7 hari. Dari DPP dikasih waktu 7 hari kepada saya, tapi kalau memang DPC menyampaikan 3 hari, ini saya juga baru tahu, DPC PDI Kota Medan memberikan waktu 3 hari, ini saya juga baru tahu, nah, nanti ini akan coba kita tidak lanjut. Artinya Bapak akan menyerahkan KTA Bapak segera? Insya Allah. Kapan Pak rencana Pak? Kapan Pak rencana Pak? Insya Allah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan yang pasti, yang saya sampaikan kemarin. Saya nggak ada yang saya ubah, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya menyampaikan tentunya secara kader, saya masih ingin menjadi kader PDI Perjuangan. Saya namun dalam menitipkan nasib bangsa kepada calon presiden atau presiden mungkin berbeda. Ini yang sudah saya sampaikan ke DPP kemarin. Memang bakal calon presiden pilihan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo angkat bicara menyusul dukungan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ganjar mengungkapkan pendapatnya itu usai acara pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia oleh BP2MI di Jakarta. Ganjar pun tidak mempermasalahkan arah dukungan Bobby Nasution. Ya karena kader PDI Perjuangan yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silakan mencari cara lain. Sebelumnya pada Rabu 8 November 2023 di Jakarta Teater Jakarta, Bobby yang merupakan Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang ini menyatakan resmi mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui selain sebagai kader PDI Perjuangan, Bobby juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Dari Medan, Sumatera Utara dan Jakarta, Tim TV One mengabarkan.